is Team Indonesia 2! Please take a step up to the podium to receive your medal and mascot. សូម អញ្ជើញ គណៈកម្មាធិការ លោក Mahatma មក បំពាក់ មេដាយ ជូន កីឡាករ របស់ យើង. And the medal will be presented by Mr. Mahatma. Apa yang kita tonton gitu, yang kita tonton bisa kita berikan contoh dan pada akhirnya bisa kita laksanakan prakteknya gitu. Wow, dan once again Yami Nate yang on point mendapatkan 1 poin lagi untuk timnas Indonesia 2. Yami mendapatkan 1 knockdownnya, bahkan confirm point eliminasi Goja 2 dengan 2 poin eliminasi. Yes, betul sekali. Unang extra takedown oleh Yami menggunakan DBS kali ini. Izzy belum bisa untuk menyelamatkan rekannya dan Nang X berhasil di confirm eliminasi. Hati-hati Yen menjadi batu sandungan kali ini, ter-takedown oleh seorang Satar. Masih aman harusnya, masih bisa di revive. Dan Yen, ini bakal susah buat Yen ya. Dia buat turun itu bakal pasti ter-takedown karena semua tim sudah pasti tuju pada Yen. Dan Artates men-takedown rekan satu negaranya. Dan Indonesia juga mendapatkan 10 eliminasi unstoppable. Alhamdulillah, Yen masih terus berikan tembakan karya bawah. Artates di takedown oleh seorang Yen. Lihat bagaimana Yen begitu gahar di area atas. Harusnya Indonesia 2 bisa memasak. Dan Filipina 2 dipulangkan ke area lobby. 4-1 Yen. Enyahlah kau dari area Miramar kali. Dan Indonesia 2 harus mendapatkan WCD. Satar sudah mengamankan area bawah. Pon di ter-takedown kali ini Yen sudah low HP. Akan segera dikonfirm. Dan winner chicken dinner untuk Indonesia 2. Cepat maju, tertembak dari bagian belakang. Satu rekan negara juga menumbangkan kali ini. Tapi kita lihat Indonesia kembali berjaya, mulai maju ke depan. Ada 5 eliminasi sudah dikumpulkan. Ponbit masih mencari-cari di manakah letak lawannya. Laos ada di bagian kanan, Thailand dan juga Vietnam tentunya masih menjadi bayang-bayang. Nice, saat aku touchdown tentunya Yami memberikan tembakan ke area kendaraan agar menjadi 14 kali ini. Dari dia terkena explosion damage-nya. Yami lagi dan lagi sang raja pelontar grenade. Apakah akan masuk kali ini? Dan oh, belum sama sekali. Melakukan looting terlebih dahulu, memanfaatkan beberapa crate yang ada, resource yang ada dari crate lawannya. Dan Ponbit touchdown juga di area open field. Yami harus tertumbangkan kali ini, posisinya jauh, belum diselamatkan oleh Satar dan juga Ponbit. Low HP, low gun pun come on Indonesia. Indonesia punya kesempatan lebih untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Satar maju ke area depan, berikan tembakan tentunya ke area player dari Vietnam. Belum tertumbang atau ditunai ke low HP. Akan lontarkan satu nade yang dimiliki oleh Satar. Perlahan-lahan lontarkan ke area depan. Apakah akan masuk? Sepertinya hanya menyicil damage saja, tapi lebih memilih untuk merevive seorang Yami. Itu dia, knockdown sudah didapatkan. 3-on-1 situation. Ini momen untuk Indonesia, teman-teman semua. Ponbit menunggu terlebih dahulu. Ini adalah respect fight karena dia tahu akan ada sebuah lawan yang cukup sulit. Tapi Gosu melakukan tembakan, terdeteksi di manakah letak lawan terakhir. 2 maju ke bagian depan. Ini momen, let's go. Tuh, Gosu sudah kelihatan. Tembakan sudah mulai terdeteksi juga. Tembakan low HP, jump shot. Indonesia mendapat chicken dinner di game yang kelima. Tapar yang menembus pertahanan dari tim Kamboja di arah lain. Wah, indah banget. Mereka bisa touchdown ke depan dan mendapatkan 1 confirm eliminasi lagi. Tinggal 1, the last man standing dari tim Kamboja 2 di bawah Lapar kali ini. Dan Lapar berserta dengan rekan-rekan yang lainnya dari tim Indonesia 2 akan menyisiri, akan langsung aja menggerbek satu rumah tersebut, dilontarkan berbagai utility, and that's it. Yami mendapatkan the top dengan frag elimination. Ada satu granat yang menyicil darah dari seorang Yen tadi, harus heal up terlebih dahulu. Granat yang selanjutnya kali ini tidak terlalu on point, nah, tapi yang lebih on point adalah tembakan dari seorang Satar. Satu pemain lagi tumbang dari tim Malaysia 2 berfakta. Yes, dan tinggal 2 pemain lagi dari tim Malaysia yang bakal bertahan kali ini. Satu sudah tertake down, satu orang lagi udah kelihatan di balik semua pohon bakal tertake down juga oleh tim Indonesia. Tidak ada threshold sama sekali. Satu orang lagi kelihatan di pinggiran jalan, itu dia ke front. Wah, terbuka. Let's go. Waduh. Satu.
Tapi gak apa-apa, Indonesia masih ada 2 player lagi. Ternyata ada trade 2-2 kali ini. 1 lawan 2, kelihatan ada balik pohon. Dan Lusanda bakal menghimpit kali ini. Oh no, Yami. Tapi untungnya masih ada backup dan winner-winner Chicken Dinner untuk Indonesia 2 di game yang pertama. Ini Indonesia 1 juga, Indonesia 2 maksud gua. Kali ini sudah mulai diendus pergerakan dari mereka, Cijeri. Ini ada kesempatan buat Indonesia 2 menjadi third party. Harusnya let's go. Satu player sudah down. Ponbit membuka sebuah pergerakan. Dua player dibuat tidak berdaya untuk Malaysia. Satu UI terpantau juga di depan sana dari Yami, berusaha untuk mencari. Tapi tidak mau terlalu gegabah Yami. Hati-hati, kumpulin informasi terlebih dahulu. Tungguin temannya backup dari arah bagian belakang. Dan Satar sudah mengokang. That's it. Indonesia 2 winner-winner Chicken Dinner kembali didapatkan, Dona. Point elimination tambahan ke arah tim Kamboja, ke arah tim Myanmar. Dan Indonesia 2 sudah mulai mendobrak pertahanan dari tim Filipina. Satu orang lagi ada di bagian atas, malah satu yang tumbang. Namun backup dari Lapar datang di waktu yang tepat. Indonesia 2 masih menggila, menambah pun di point elimination. Dan tidak ada korban jiwa. Ganggu di bagian high ground, tapi nampaknya dari Yami. Oh no, satu lawan dua. Mampukah dan nice, yes, one. That's it. Backup body system dari Indonesia 2 yang sangat baik membuat mereka masih survive dengan 3 player, 4 tim tersisa. Vietnam 2 pasta. Iya, ini sabar banget, trick-trickster banget. Smoke bakal di pop up juga. Bermain dengan sabar ternyata dari Vietnam juga. Enggak, gini. Satu orang pinggangnya retak. Ada pemain otorgan yang bagus, bahkan 2 tumbang. Mampus, berhasil diamankan kali ini. Indonesia unggul dari segi jumlah setup yang mendebarkan. Yami benar-benar menjadi kunci penting dari setup Indonesia kali ini. Vietnam dibuat rontok, dan rontok seketika. Ya. Aduh, lapar. Kegelincir, lapar kegelincir. Satari kena blueson. Oh no. Yami kali ini menjadi harapan. Karena Yami lah satu-satunya yang berada paling dekat dengan circle-nya. Dan para Jin, dia punya 6 per 8. Oh tidak, please. Dia punya 6 per 8 pasta. Please. Ayo nongol, please. Palanya nongol, please. Ayo. Ya, Chicken. Yeah. Tiba-tiba clash dengan tim Laos terpantau. Satu lantai ada 2 orangnya, tapi Lapar memilih untuk keluar dari arah bagian atas sana. Indonesia 2 langsung datang. Backup-nya. Mana backup-nya, pasta? Ini waduh, 2 sudah dipulangkan karena lobby. Ponbit dan Satar terlambat dalam memberikan backup, tapi sudah mulai memasuk sebuah granat. Akan dilemparkan dengan tembakan datang dari seorang Lizzie. Trade off terjadi, tapi Indonesia 2 hanya menyisakan Satar seorang saja. Hanya butuh seorang Satar untuk menghantam 2 pemain dari tim Laos. Satar bertahan dan Ponbit harusnya bisa diselamatkan, Kelly. Rosemary menembak terlebih dahulu bersama tim Kamboja. Kamboja rontok satu persatu. Indonesia 1 bakal menguasai di bagian luarnya sebelum mereka mendobrak masuk ke bagian gudang. Masih bermain sabar. Satar is real, bro. Gila. Satar berhasil berhasil pemain terakhir dari Kamboja 1. Kamboja 1 dipulangkan karena lebih dari Indonesia. Ada di barisan 1 dan 2 game terakhir. Alhamdulillah. Indonesia di peringkat 1 dan 2 untuk di game yang terakhir. Mar 2 ini dia fightnya sudah mulai tersorot juga. Akhirnya adanya pertumbangan, adanya yang down. 2 player dari Indonesia 2, oh no, silakan. Nice. Tapi untungnya bisa di refresh dengan seorang Ponbit 1000cc. 2 player tersebut Yami to the rescue. Yami menyelamatkan. Yami is our hero. Vietnam 1 bermain di late game. Entah berapa tadi aku tidak melihat eliminasi mereka, tapi jua the takedown kali ini. Decoy pun masih bisa selamatkan. Nyata Kamboja juga mendapatkan hukuman kali ini. Dan senang yang melontarkan nade kembali. Satar kerasukan Yami kali ini dengan nade yang betul-betul akurat sedari tadi. Pun pada akhirnya Kamboja harus fokus ke dua sisi. Dia harus fokus ke Vietnam dan juga Indonesia 2. Tapi masalahnya Vietnam punya lokasi yang lebih enak, yang lebih tinggi untuk mendapatkan informasi ke area bawah. Ya, oke. Okay. Indonesia masih ada 2 nih, Di. Kalau dilihat dari posisinya, Indo yang paling gak enak karena mereka tinggal berdua. Kalau gue jadi Indo, mending gue sabar dulu. Kita buat persekutuan antara Kamboja dan juga Vietnam. Biarin mereka ribut, Indonesia tinggal bersih-bersih. Kalau bisa, masalahnya posisi mereka gak ngenakin juga. Karena mereka tersandwich posisinya mereka dari tengah. Tapi gila, Satar, tiap hari makan apa lo? Granatnya bisa bagus, sumpah. Lesson kalah ini granatnya sama Satar. Satar bakal bergerak, menuju ke arah Shake. Ponbit ada di dalam Shake.
Entah lagi ngapain tapi Ponbit lagi ngintip. Awas bintitan Ponbit tapi gak masalah kalau misalkan itu bisa membawa emas untuk Indonesia. Indonesia 2 masih bisa bertahan. Vietnam ngapain di atas sono bertiga, woi. Bukan lagi main sniper-sniperan. Turun. Blue John itu Blue John turun. Aduh granatnya. Masih belum korek tapi Sator punya molotov. Waduh, Sator mundur. Mundur. Nah lo, 3 kena, 3 hilang. Bye-bye Kamboja. Tinggal 2 tim tersisa. Indonesia versus Vietnam. 7 elim untuk tim Vietnam tapi Indonesia hanya menyisakan Ponbit. Sator gak punya ruang gerak terlalu banyak lagi tapi inilah best placement terbaik untuk Indonesia 2. Ini sudah dibentangkan kembali tapi ada Kamboja 2 pop tertumbangkan. Nice. Kaya pun dapatkan damage yang cukup banyak, lapar low HP. Kaya ditumbangkan lapar tapi lapar tumbangkan oleh Beer Eleven Cijel. Nice. Wih, gak apa-apa cuy. Rata-rata itu Kamboja 2-nya rata. Dan juga dari lapar pun bisa diselamatkan atau enggak, atau akan menjadi korban untuk Thailand 2. Tapi sejauh ini Lapar masih bisa berlindung di belakang sebuah mobil exploding vehicle. Tapi Sator, no Sator, pinggiran circle yang saat ini sedang kita pantau. Oh Yami dihajar sama Vietnam. Yami kamu bisa, Yami nice. Yami mendapatkan 2 tapi gak ada backup, gak ada follow up, tinggal 1 lagi, tinggal Pichoy. Ayo let's go, ada backup please, jangan back revive. Jangan sampai revive, tinggal Pico yang tersisa. Satu pemain lagi, lu bisa diamankan. Itu dia, follow up-nya bakal datang. Let's go Indonesia. Vietnam 1 di belakang kanan lobby. Bang Odi, semoga Kamboja bisa meratakan Vietnam kali ini. 4 pemain Vietnam mendekat ke Kamboja. Kamboja tersandwich, tapi bismillah. Kamboja harus bisa meratakan Vietnam 2. Supaya Ina 1 bisa naik. Granatnya dipantulkan. Aduh, Easy agak panik. Kamboja mulai mendekat. Vietnam mulai mendekat. Easy memantulkan granat kembali ke bagian luar dari arah rumahnya. Tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Malah Kamboja, salah satu pemain mereka cukup low HP. Vietnam cukup percaya diri. Mereka bakal mendobrak masuk ke arah pertahanan dari Kamboja. Healing sedang dilakukan, tapi diterabas langsung terus disukup ke restoran Kuang. Kuang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Ada sebuah granat lagi yang bakal dimasak oleh Kuang kali ini. Para Jin sedikit terlambat dalam memberikan backup, tapi masih bisa maju ke arah depan. Granat sudah mulai dimasak dan Kamboja, what happened? Ayah naon kumaha damang. Aduh, malah ngasih poin ke arah Vietnam 2. Astaga, Vietnam 1 turun. Vietnam 1 turun. Yes, emas. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Ko Agung juga cukup senang. Ini dia kegembiraan dari tim e-sports atau tim pelatnas yang menemani perjuangan dari Indonesia 1, Indonesia 2. Dan ditutup dengan hasil gold medal untuk Indonesia 2.